بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'd al-fadhiha ila hadratin nabiy sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila jami' ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin azwajihi ummahatil mu'minin wa ila jami' as-sahabati wa tabi'in wal awliya'il muttaqin wal 'ulama'il musannifin من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا لصاحب الكتاب بلوغ المرام والإمام ابن حجر العسقلاني وإلى شارحه أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. Wa akhrajahu dan mengeluarkan akan hadith siapa al-hakimu imam hakim. Wa akhrajahu dan mengeluarkan akan hadith siapa al-hakimu imam hakim. Min hadith Abi Hurairah dari hadithnya Abi Hurairah. Fasaqahu, maka meriwayatkan ke siapa Abi Hurairah akan hadis. Fasaqahu, maka memaknakan siapa Abi Hurairah akan hadis bima'nahu, dengan maknanya hadis. Waqala dan berkata, waqala dan bersabda siapa Nabi fihi di dalam hukuman mencuri. Waqala dan bersabda siapa Nabi fihi di dalam hukuman mencuri. Faqata'u, maka potonglah oleh kalian hu akan tangan. Faqata'uhu, maka potonglah oleh kalian akan tangan. Thumahsimuhu, kemudian bakarlah akan bekas potongannya. Thumahsimuhu, kemudian bakarlah akan bekas potongannya. Wa akhrajahu dan mengeluarkan akan hadis siapa al-Bazzaru imam Bazzar. Siapa al-Bazzaru imam Bazzar aidan juga. Wa qala dan berkata siapa imam Bazzar.
La ba'sa, tidak ada jeleknya bi isnadihi dengan sanadnya hadis. Jadi orang kalau setelah dipotong tangannya dari hukuman mencuri, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar bekas potongannya itu dibakar. Wal hasmu ay al kayyu binar. Hasmi itu artinya al kayyu binar, artinya dipanaskan pada api. Apa yang dipanaskan? Yakwi mahallul qad'ah, yakwi mahallal qad'il yang qati' adam. Jadi posisi yang bekas potongannya itu dipanaskan dengan api, tujuannya agar darahnya berhenti. Li'anna manafidaddam tunsaddu. Karena dengan dipanaskan pada api, jalur-jalur darah itu menjadi tertutup. Wa idza turika farubama irtistarsala addam fayuaddi ila talaf. Kalau misalnya dibiarkan tidak dipanggang di atas api bekas bakarannya, bisa jadi darahnya akan mengalir terus dan menjadikan anggota badan tersebut rusak. Nah, selain daripada itu, bahwa sebagai bentuk hukuman dan beratnya yang namanya melakukan pencurian, itu minas sunnati an tu'allaq yadus sariq fi unuqihi. Ketika sudah dipotong, kemudian sudah dibakar, biar darahnya tidak mengalir, bekas potongannya itu diikat, kemudian dikalungkan pada lehernya orang yang mencuri tersebut. Prinsip utamanya adalah tujuan daripada hukuman-hukuman di dalam agama, baik hukuman mencuri, hukuman berzina, hukuman hal-hal yang lain, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, adalah az-zajru. Tujuan utamanya adalah az-zajru. Apa itu az-zajru? Yaitu jangan sampai perbuatan tersebut terulang kembali. Pencegahan. Apabila sudah terjadi, menjadi efek jera, ya, sehingga orang yang melakukan itu menjadi takut. Termasuk di dalam agama ada qisas, ada hadus zina, ada hadus sariqah. Makanya kita dengar dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fil qisasi hayatun. Dan di dalam qisas itu ada kehidupan yang damai, karena tidak akan ada yang saling melanggar hak-hak dan kewajiban masing-masing. Maka di sini dikalungkan bekas potongannya biar ada perasaan yang lebih malu sehingga membuat orang yang telah dihukum tersebut menjadi jera. Wa an Abdurrahman ibn Auf, dan dari Abdurrahman bin Auf radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu, dari Abdurrahman bin Auf. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasul? Qala, bersabda siapa Rasul? La yughramu, tidak, la yughramu, tidak mengganti. Siapa asariku, pencuri, idza uqima, jika ditegakkan, alaihi, atas sarif, apa al-haddu, hukuman. Apa al-haddu, hukuman, rawahu, meriwayatkan akan hadith, siapa an-nasa'i, imam nasa'i. Wabayyana, dan menjelaskan siapa an-nasai, annahu, sesungguhnya hadith itu mungkati'un, terputus riwayatnya.
Itu munqati'un, terputus riwayatnya. Waqala, dan berkata siapa Abu Hatimin, Imam Abu Hatim. Huwa, bermula hadith itu mungkarun, hadith mungkar. Karenanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, hadith ini tidak dijadikan dalil. Bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i, yang namanya pencuri, meskipun sudah dihukum, dipotong tangannya, tetap mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah dicuri. Kenapa demikian? Karena di dalam pencurian itu ada dua hak yang berbeda. Satu, di dalam sariqah ini ada hakullah. Yang kedua, di dalam sariqah ini ada hakul adami. Dan masing-masing harus diselesaikan dengan jalurnya. Hakullah diselesaikan dengan hakullah. Hakul adami diselesaikan dengan hakul adami. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmad wa akharuna wa riwayatun an Abi Hanifah ila annahu yughram. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab yang lain, bahkan ada juga sebagian ulama mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa pencuri meskipun sudah dihukum potong tangan tetap wajib mengembalikan harta curiannya. Kenapa demikian? Karena ada riwayat lain. Kalau riwayat yang tadi kita baca itu ada namanya hadis yang disebut munqati', sanadnya terputus. Dan hukum hadis ini menurut sebagian ulama hadis mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal yadi ma akhadhat hatta tu'diyahu. Tangan mempunyai tanggung jawab atas apa yang dia ambil. Sehingga apa yang dia ambil, dia kembalikan. Jadi sebelum itu dikembalikan, maka itu menjadi tanggungan dan bebannya. Karenanya, maka Al-Imam Syafi'i dan beberapa mazhab yang lain menyebutkan pendapat bahwa orang yang mencuri meskipun sudah dihukum tetap wajib mengembalikan apa yang dia curi. Ini juga sebagian kenapa? Karena potong tangan itu haknya Allah. Sementara barang yang dicuri itu adalah hak Adam. Ketika hak Allah sudah diselesaikan dengan tangannya dipotong, bukan berarti hak Adam itu selesai. Karenanya ketika setelah dipotong, maka masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan apa yang dia ambil. Wali'annahu ijtama'a fis sariqati haqqan. Karena di dalam sariqah ini bergabung dua hak. Hakkullah ta'ala wa haqqun lil adami. Haknya Allah dan hak Adam. Faqtadha kullu haqqin mujibahu. Maka masing-masing hak ini menuntut kewajibannya. Wa'an Abdullah ibn Umar, dan dari Wa'an Abdullah ibn Amr bin Al-As, dan dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhuma, dari keduanya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi itu su'ila, ditanya siapa Nabi. Anit tamri, tentang buah kurma. Al mu'allaqi, yang masih tergantung di pohon. Al mu'allaqi, yang masih tergantung di pohon. Faqala, maka bersabda siapa Nabi. Man, bermula siapa itu. Asoba, yang mengenai siapa. Man bifihi, dengan mulutnya.
Bifihi dengan mulutnya min dihajatin dari orang yang punya keperluan. Orang yang mengambil kurma cukup hanya untuk yang masuk mulutnya saja. Tidak lebih. Mungkin karena dalam keadaan darurat, dia tidak mempunyai biaya yang cukup untuk kebutuhannya, dan dia dalam kondisi yang sangat lapar, tidak ada jalan lain kecuali mengambil kurma itu, dan dia lakukan hanya untuk mengisi biar tidak terjadi kelaparan saja, tanpa berlebihan, dan tidak membawa pulang sedikit pun. Ghairu muttakhidin yang tidak mengambil jubnatan pada pakaiannya. Khubnatan akan khubnatan. Nah. Khubnatan pada lipatan baju. Khubnatan pada lipatan baju. Khubnatan pada lipatan baju. Fala syai'a, maka tidak apa-apa. Alaihi atas man. Kalau orang seperti itu tidak perlu dihukum. Mungkin yang perlu adalah dinasehati. Bahwa apapun bukan berarti dengan lapar kemudian menghalalkan segala cara, minimal bisa dengan cara yang lebih baik, tidak hanya langsung mengambil, tapi izin dulu kepada yang punya, sehingga menjadi lebih bersih dan lebih halal. Waman dan bermula orang khoroja yang membawa keluar siapa man bisyai'in dengan sesuatu minhu daripada tamar. Nah ini beda lagi yang kedua, keluar dari kebun kurmanya, bawa kurma. Jadi tidak hanya untuk yang dimakan saja, dia juga ambil untuk dibawa. Kalau orang yang semacam ini, fa'alaihi maka itu atas man al-ghoramatu bermula mengganti. Al-ghoramatu bermula mengganti wal-uqubatu dan... Wal'uqubatu dan hukuman. Hukuman dalam arti bukan had. Ya. Karena apa? Orang tersebut datangnya ke kebun atau tempat pohon kurma. Orang yang mencuri sesuatu yang belum pada tempat penyimpanan yang semestinya, tidak berhak atau tidak wajib untuk dihukum dengan had. Sehingga cukup dengan uqubah. Kalau istilah kemarin yang Abah sampaikan, itu adalah dengan menggunakan istilah at-ta'zir minal imam. Ya. Jadi kalau misalnya dia ke kebun kurma, ambil, kemudian bawa pulang sebagian, maka dia wajib mengembalikan dan harus mendapatkan hukuman, walaupun hukumannya bukan had. Ya. Kalau hadnya itu potong tangan, mungkin hukumannya berbeda dengan itu. Kenapa tidak dihad? Karena kurma yang diambil belum ada pada gudang atau tempat penyimpanan. Waman dan bermula orang kharaja yang keluar siapa man bisyai'in dengan sesuatu minhu daripada tamar. Ba'da'an yu'wiyahu setelah menggelar siapa orang, siapa pemilik akan tamar. Ba'da ayyuhu setelah menggelar akan tamar, apa al-jarinu tempat penjemuran? Apa al-jarinu tempat penjemuran? Beda lagi yang ketiga. Yang ketiga mengambil kurmanya di tempat yang sudah kurma ini diolah. Terus dipanen, kemudian dibawa ke rumah, dijemur biar kering dan untuk disimpan bisa tahan lama. Nah, mengambilnya pencuri ini di tempat penjemuran. Fabalagho, maka sampai apa tamar tsamanal mijanni akan harganya perisai. Tsamanal mijanni akan harganya perisai. Fa'alaihi, maka itu atas
Orang atas man al-qat'u bermula penghukuman potong tangan. Kenapa ini harus dihukuman potong tangan? Karena memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama, kurma yang diambil sudah pada tempat penyimpanan atau fi hirzin. Kemudian yang kedua, posisi yang diambil itu seharga dengan al-mijan atau perisai. Ya. Maka dengan dua ketentuan ini, maka orang sudah bisa untuk diberikan had atau hukuman potong tangan. Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa? Abu Dawud, dari Imam Abu Dawud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa? Al-Hakimu Imam Hakim. Siapa Al-Hakimu Imam Hakim? Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajahu Al-Hakimu min hadithi Abi Hurairah. فساقه بمعناه وقال فيه ذهبوا فيه فقطعوه ثم احسموه وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده Grau. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه منقطع وقال أبو حاتم هو منكر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ حبنة فلا شيء عليه فمن خرج بشيء عليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر في حسن العمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه، أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجاتنا إليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah 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 Allah